Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, kini saatnya kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Semoga puasa selama bulan suci Ramadan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa dan bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puasa merupakan momentum bagi manusia untuk kembali kepada fitrahnya, melepaskan diri manusia dari jerat-jerat materi yang melenakan, menghanyutkan, dan melalaikan, untuk kemudian memberikan ruang yang lebih banyak dan mendalam kepada diri manusia dalam menangkap dimensi-dimensi spiritual yang lebih jernih dan lebih tajam. Dalam interaksi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, antar sesamanya dan antar lingkungan sekitarnya. Inilah sesungguhnya jalan menuju derajat ketakwaan. Di hari yang fitri ini, saya Direktur KSKK Madrasah dan seluruh keluarga Direktorat KSKK Madrasah, kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan dan kesiswaan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.